Assalamualaikum YouTube. Okay, selamat datang lagi ke channel aku Dead to Stroke. Alright, hari ni aku nak share dengan korang masih pasal Razak juga. Ni video yang kelima. Okay, part 5. Ni berkaitan dengan piston. Okay, macam mana nak cari kita punya dome. Okay, dome ni yang tinggi atas ni, dari tepi ni kan. Saya tengok sikit je ada sampai ke atas ni dom ni ataupun kubah kita ni, kubah dia punya tinggi, kubah dia macam nak tahu. Ok, so untuk RZ juga dalam calculation kita akan perlukan dia punya ketinggian piston dari sini sampai ke hujung ni, tak termasuk dom. Ok, untuk sebelah intake. Ok, so macam mana nak ukur dia? Yang ni memang simple, straightforward. Ok, ambil je korang punya caliper. Okey, terus dia ambil ukuran sampai tepi. Ini sampai tepi. Letak dia begitu rata sampai tepi. Okey. So terus dapat dia punya bacaan 64.7. Okey. 64.7. Okey. Okay, 65 kan, tadi 64.7, dia kurang lah, dia 64.7, jadi kau ambil. Okay, so sekarang ni bila dah dapat tinggi ni, korang nak kena cari dia punya tinggi dom. Okay, untuk nak dapat dia punya tinggi dom ni, korang kena ukur daripada tapak ni sampai ke atas, lepas tu tolak dengan tinggi yang tepi ni. Tapi tadi yang tepi ni aku rasa aku nak ambil dia punya tinggi dia 65 lah. Okay, sebab kena tengok spek dekat internet pun, tinggi dia adalah 65. Jadi kita ambil dia punya spek dia 65. Okey, 65 tepi. Aku catat dulu 5. Jadi sekarang ni untuk tengah, okey, tengah ni, untuk tengah korang tak boleh nak kepit macam ni. Buat kepit macam ni dia kosong, kat sini tak ada apa, tak ada nak pegang. Jadi korang perlukan bantuan. Okay. Kalau aku akan gunakan misalnya kalau aku akan ambil pembari besi lah. Pembari besi yang yang cantik. Okey. Contoh macam pembari besi ni, dia punya ukuran dia 0.4 0.5. Ni kalau 0.5 ah. Okey, 0.5. Dia punya tebal dia 0.5. Jadi letak di sini, letak di bawah dia ni. Okey. Tak di bawah macam ni. Kau kepit. Kepit tengah-tengah. Okey. Pastikan duduk tengah-tengah. Okey, akan dapat macam ni. Nampak? Ukuran dia 67. Okey, 67. Macam ni daripada bawah ni termasuk dengan tebal pembaris. 67 sampai dom atas. Jadi kau kena tolak dengan tebal pembaris 67, tolak dengan 0.5. Okey. So aku tunjuk lah, kira dekat calculator senang nampak. Ok, 67 mm tolak dengan 0.5. jadi dom dia punya tinggi dom adalah ini total semua sekali 66.5 untuk tinggi keseluruhan daripada sini, tak nampak kabur kan? Ok, dari bawah ni sampailah atas dom. Jadi tadi tinggi tepi saja, okey, adalah 65. Jadi 66.5 tolak 65. Okey. Jadi tinggi dia kita akan dapat untuk dom piston RZ size 59 ni adalah 1.5. Okey. Rendah aja pun 1.5. Alright. Jadi nanti kalau buat dia punya squeeze angle dia memang boleh pakai kecil je. Mungkin 10, mungkin 9, mungkin bawah pada 12 lah. Dia punya squeeze angle dia akan jadi bawah pada 12 dalam macam ni. Okay. Alright. Aku rasa video ni video yang pendek je. So untuk nak ambil ukuran dia punya tinggi ni saja. Okay. Sebab apa? Tinggi ni perlu
sebab nanti dalam masa ukur dia punya intake, tinggi ni dia perlukan, okay, untuk ambil ukuran intake. Dan nanti lubang ni kita akan ubah, okay, lubang ni aku akan besarkan lagi bergantung kepada dia punya RPM nanti, ya. Okay, right. So aku rasa ada apa dah video ni pun, video ni saja, takat ni saja video yang aku nak tunjuk ke korang pada kali ni. So tunggu next video akan datang pula lah. Alright, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih semua.